Oke, pemirsa, hari ini kita berada di Tekung Pare Kediri ya. Hari ini terasa di hari yang keempat ya. Suasana di kawasan Tekung lagi padat merayap. Oke, tampaknya hujan menghiasi kawasan Tekung Pare Kediri. Ini sahabatku, hari ini kita berada tepatnya kita berada di Simpang 4 Tekung Barat ini ya. Kita berada di Simpang 4 Tekung Barat. Spesial hari Lebaran dan kita masih lagi jalan-jalan ini ya. Ini kita lagi kelucut, lagi kehujanan dan situasi hari ini di kawasan Tekung lagi hujan ya, teman-teman sendiri ya. Nah, ini para pemudik lagi banyak yang berhujanan, terjebak hujan. Oke, sahabatku semuanya, sekali lagi jangan lupa dibantu support kami di Jatimulyo New spesial di hari Lebaran untuk sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Yang jelas, tak lupa kita juga mengucapkan izin, mohon maaf dan lahir dan batin. Lagi inilah situasi di kawasan Tekung Pare. Saat ini tanggal 21 April ya. Hari ini spesial kita di Tekung Pare dan inilah situasi ya. Ini kita lebih berhati-hati loh karena memang hujan intensitas tinggi masih menghiasi kawasan Tekung Pare dan sekitarnya. Oke, sekali lagi untuk teman-teman semuanya agar lebih berhati-hati karena mungkin menghujan. Oke, ini kita tepat berada di barat daerah desa Tekung ya. Itu dari situ kita dekatkan lagi ya. Nah, itu adalah Bades, Gapro Bades ya. Oke, sahabatku semuanya, juga teman-teman dimanapun Anda berada, saya sampaikan selamat datang yang baru merapat di channel kami di Jatimulyo New Media Pemerintah Madan Lestari Budaya. Oke, yang jelas jangan terus jangkauannya tempat Anda hanya di Jatimulyo New dan semua juga channel Jatimulyo TV sahabat Indonesia. Teman-teman semuanya yang ingin mengetahui tentang pertanian silakan klik di Jatimulyo TV sahabat Indonesia. Atau juga teman-teman yang mungkin berada merapat di sini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar senantiasa Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami dari Jatimulyo New Media Pemerintah Umat dan Lestari Budaya. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di tempat Anda. Oke, kembali di tempat hari ini cuaca di Tekung Pare ini dekat luar sendiri ya, kendaraan lalu-lalang karena juga ini lagi hujan, kita hujan lagi hujan ini. Jadi dapatku agar lebih berhati-hati kalau minta di sini ya, karena mungkin penghujan mungkin penghujan untuk kawasan Tekung dan sekitarnya. Nah, ini aku yang masuk arah dari ke dari Sungai Pancur yang menuju ke arah Pare. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita harus ekstra berhati-hati ya, karena di tempat ini sering terjadi kecelakaan ya. Ini di belakang kita himbaukan kepada sahabat semuanya, juga teman-teman jangan lupa komunitas di simpang katin agar lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya. Dan simak terus video kami di Jatimulyo New. Kita spesial berada di Tekung Pare.
ada di toko baru. Ini kendaraan belum lumayan cepat kendaraannya. Hujan masih lumayan deras menghiasi kawasan Petung Tarik.